Alhamdulillah, sebelum kita menyambung balik apa yang telah kita bincang pada 2 minggu yang lalu, pada 28, 29 dan 30 Ogos hari itu, pihak IPG mengadakan kursus komuniti Muslim, kursus pengurusan komuniti Muslim untuk belajar tanape. Jadi pihak kita mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh jawatankuasa, pengerusi masjid, memang bila-bila kerana membenarkan kita untuk menggunakan masjid kita untuk melaksanakan kursus selama 2 hari kepada pelajar-pelajar tahun nanti. Jadi kursus itu bukan untuk ustaz. Kita tahun akhir tahun ni dia tidak ada ustaz. Khusus tu pada guru-guru akademi yang insyaAllah tahun depan dia akan keluar posting. Jadi untuk membekalkan mereka dengan apa-apa yang patut dari sudut pengurusan jadi kepala dalam majlis-majlis agama. Sekiranya di tempat yang diposting itu nanti tidak ada ustaz ataupun tidak ada ahli agama di situ. Ini fokus. Mungkin kalau majoriti Sabah dan Sarawak, maknanya mereka perlu pada pengurusan. Jadi kandungannya apa? Bilal. Kita ajar Bilal azan dan iqamah. Kemudian imam. Kita tasmi' bacaan Fatihah. Lepas tu ada solat jenazah. Kemudian tahlil dan juga marhaban. Khutbah jemaah. Ini benda-benda yang kita rasa perlu untuk dibekalkan pada dia. Dia pergilah ju mana nanti esok-esok, maknanya dia kena jadi ketua untuk conduct majlis-majlis agama, terutamanya pada kawasan-kawasan yang mungkin minoriti Muslim ataupun pokok dia saja ada situ. Jadi kita bekalkan pelajar-pelajar. Jadi di samping itu juga pihak PG menawarkan kepada komuniti setempat, sekiranya perlu kita adakan kursus ini untuk komuniti dengan tenaga yang ada, kita gunakan modul yang sama untuk memastikan koriah kita ni esok kita tidak susah kalau Cik Imel cuti, Cik Imel keluar, Cik Imel pergi umrah. Jadi Tok Bila pun tak ada juga. Jadi bahagia jadi Tok Bila, jadi Tok Imel, Tok Khotiknya, boleh sama-sama kita saja. Jadi boleh. Kita ada satu permintaan. Kota Baru dah ada satu komuniti melalui pengarah tu meminta supaya kita adakan kursus yang kita buat ni di satu korea di kawasan Kota Baru untuk korea kampung. Satu masjid dah minta untuk diadakan kursus tu. Jadi kita cuma hantar tenaga kita, dan kita ada 10 tenaga. Jadi maknanya bolehlah kita bagi sumbangan untuk komuniti ni. Tak bayar dah, tiap-tiap bulan kita tak payah bayar apa dah. Cuma modalnya ILU. Dengan sedikit kemahiran yang ada, kita gunakan ustaz-ustaz kita di IPG itu untuk conduct. Ikutlah berapa hari pun. Maknanya kalau tambah lagi, nak kemahiran apa, buat modul tu kita ada 20 tajuk daripada Tok Bila siapalah kepada akad nikah. Jadi banyak tajuk-tajuk untuk kita kenalkan. Jadi itu untuk makluman tentang puasa lah. Kalau boleh kita isi slot aktiviti tahunan kita, boleh masuk situ
untuk komuniti kita bolehlah kita meriahkan aktiviti untuk masjid kita ni, insyaAllah. Wallahu'alam. Jadi alhamdulillah pada minggu yang lalu kita telah bincangkan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang kita telah bincang pada dua minggu yang lalu, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Jadi dua kaedah yang telah kita jelaskan pada dua minggu yang lalu, iaitu kaedah menyampaikan dakwah ataupun menyampaikan seruan kepada kebaikan ini dengan uslub hikmah. Kemudian yang kedua, uslub nasihat yang baik, yang mana kita dah menjelaskan bagaimana untuk kita memastikan bahawa dalam kita menyeru supaya pelakuan kebaikan ini dapat dilaksanakan oleh kita semua. Jadi apakah kaedah ataupun uslub yang perlu kita gunakan? Jadi untuk uslub yang ketiga, kita ada uslub perbincangan. Uslub berbincang dengan cara yang baik. Jadi disyorkan semasa berhadapan dengan orang yang hendak kita seru, kita dakwah, dia tak boleh sama sekali kita gunakan cara untuk menyerang. Sebab pendakwah ni dia bukan tujuannya untuk membunuh. Pendakwah ni tujuannya ialah untuk menyembuh. Diumpamakan sebagai seorang doktor. Tak boleh dengan ilmu yang kita ada, kita tembok orang. Tembok dung-dung-dung-dung siapa tak bang. Wah, kita suka. Oh, pada muka. Aku ayat tak dengar sangat. Itu bukan caranya. Jadi, kalau itu kaedahnya, seperti kita menggunakan senjata untuk membunuh. Sedangkan yang kita berhadapan itu adalah kumpulan yang ingin kita bawa kepada kebaikan. Jadi mana boleh kita tembok mati dia? Jadi itu bukan kaedah dalam Islam. Kita sebut dua minggu lepas, kaedah yang digunakan oleh IS itu jauh sekali daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita nak suruh orang tunduk pada kita tu dengan cara kasar? Dengan cara bunuh orang tu kita rasa, adakah orang lain takut pada kita kemudian nak tunduk pada kita dengan sebab backingnya kita ataupun ganasnya kita? Tak cara tu. Lalu-lalu tepi jalan, masing-masing ada machine gun, tembok kung-kung-kung-kung-kung-kung-kung. Siapa salah, siapa tak salah, habis di tembok ni, itu bukan kaedah. Jauh. Maknanya itu, kita anggap dia bukan dalam kalangan Islam. Itu adalah golongan jauh, menyimpang daripada apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam berdakwah ini, kalau doktor nak menyembuhkan orang sakit, doktor ni ada backing ke? Backing ni mungkin doktor yang sambut baby yang beranak tu pada kadar yang jenis. Jenis backing. Ataupun Messi yang jenis backing. Tapi lah ni ada dah. Messi yang jenis tekeng pada ibu yang nak bersalin tu. Dulu kawasan kita ni ada juga dengar cerita. Kawasan kita ni, mak-mak kita dulu, dia ada takut pada seorang Messi, dia kata. Backing sangat. Bila beranak, bila dia aja ada, dia takut. Itu bukan kaedah tu. Jadi sebagai orang yang nak menyembuh orang sakit ni, maksudnya hendaklah diadakan secara baik. Secara yang lemah lembut. Itu kaedahnya. Jadi bagi orang yang nak menyampaikan dakwah ini, pendakwah sama sekali hendaklah berbincang dengan sebaik-baiknya dan bagaimana untuk menjauhkan perasaan musuh
daripada merasakan bahawa yang dihadapi itu adalah orang seolah-olah ingin berperang. Bila kita berhadapan dengan dia, kita tak anggap dia sebagai musuh untuk melawan cakap, dan dia juga tidaklah merasa kita ini sebagai musuh dia. Dengan siapa yang paling baik untuk kita berbincang dalam soal dakwah? Dalam soal dakwah ni, yang paling baik kita berbincang adalah orang yang tahu hal-hal berkaitan dengan agama juga. Orang tahu hal Islam sikit, lebih baik daripada kita tekan dengan orang tak tahu apa. Kalau tidak, sukar untuk kita rasionalkan dia. Berdakwah dengan orang bukan Islam, lebih mudah bagi kita, andainya lawan kita itu orang yang tahu latar belakang tentang agama masing-masing, daripada orang yang tidak tahu, kerana mereka ini akan menggunakan akal semata-mata. Kalau nak berbincang dalam soal agama, antara agama, sebab tu bila berbincang antara agama ni, dia tak pilih. Kok biasa-biasa dia kena pilih orang yang alim dalam agama masing-masing. Barulah tak bala. Sebab sifat saling menghormat, menghormati antara satu sama lain yang diajar oleh agama masing-masing itu menjadi suatu penanda arah, yang mana kita tidak boleh komen antara satu sama lain. Daripada kita bercakap kepada orang yang jahil. Itu kalau nak bercakap, nak bertekan dengan orang yang jahil, kalau kita nak menghujah dengan dia, kalau dia kata huduh kita, kita akan kata huduh balik dia, jadi kita sama dengan dia. Jadi orang yang ada latar belakang agama ni, tak kiralah agama apa, bila kita bercakap dengan soal agama, sudah tentulah yang mengikat dia daripada timbulnya perasaan emosi itu adalah ajaran agama masing-masing. Jadi kita dengan agama kita, dia dengan agama. Ini bukan soal agama mana yang betul, agama mana yang salah. Pokoknya, yang mengikat kita boleh toleransi itu adalah ikatan yang diajar oleh agama atau pemahaman masing-masing. Jadi bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang bukan Islam? Itu yang diajar oleh Nabi SAW. Maka janganlah kita membunuh dia, hujah dia kita patahkan, kemudian kita kata hudud. Itulah mu. Oh ya aduh, jangan sembuh tu ekong. Sembuh tu ekong tu sembuh macam orang bodoh. Tidak boleh sama sekali kita nak sebut begitu. Itu bukan caranya Nabi SAW mengajar. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa allazi nazalamu minhu. Surah Al-Ankabut ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya, dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kita melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Dengan ahli kita maksudnya orang yang mempunyai kitab agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Ini dua bila kita sebut. Ahli kita yang masih ada pada hari ini, Yahudi dan juga Nasrani. Jadi Allah Ta'ala pesan, kalau nak berbahas dengan ahli kitab ini, hendaklah menggunakan dengan cara yang baik. Jadi tak boleh sama sekali kita sesatkan mereka itu dengan secara langsung sampai nak gocok. Istilah kitanya, nak gocok. Dia tidak ada dialog antara agama itu yang boleh menyebabkan timbulnya soal siapa menang, siapa kalah dalam perbincangan agama. Pada muka, kalau. Oh, nampak kita menang kok? Menang. Jadi yang menentukan kalah menangnya ialah hujah. Hujah yang boleh dibawa
ya, oleh siapa. Tuan-tuan kalau fikir, ada tak agama-agama lain ini membincangkan hal agama mereka secara terbuka? Agama Kristian buat forum secara terbuka sebagaimana yang dibuat oleh orang Islam kita. Ada tak orang buat majlis sama seperti mana yang dibuat oleh Dr. Zakir? Open. Orang tanyalah apa saja tentang Islam, dan dijawab. Tak ada dibuat secara terbuka. Dibuat dalam gereja, dibuat dalam biara masing-masing untuk didengar oleh penganut masing-masing. Tidak ada soal perbandingan agama bagi agama-agama Nasoro, Yahudi dan Nasrani dan juga agama-agama ciptaan manusia. Ini tidak buat secara terbuka. Kenapa tidak dibuat secara terbuka? Kita boleh harga. Sebab apa dia tak buat? Dialog antara agama-agama secara terbuka. Dia tahu bahawa tidak ada kekuatan hujah yang boleh dia buat. Sekiranya dilemparkan soalan-soalan sebagaimana dibuka soalan secara umum. Boleh nak tanya apa sahaja tentang soal agama. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga memberi peringatan kepada kita. Bila berhadapan dengan ahli kitab, tidak boleh sama sekali kita tekan di antara satu sama lain. Hendaklah dengan cara yang baik. Cara yang baik. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Nabi Musa, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun ni nak pergi, Allah Taala minta dua bersaudara pergi menyampai dakwah pada siapa? Pada Firaun. Orang yang tersohor dengan kejahatannya diceritakan dalam Al-Quran. Jadi Allah Taala ajar, izhaba ila fir'auna innahu tawa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Diperintahkan Musa dan Harun pergi jumpa Fir'aun. Apa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat-ingat dan takut. Allah pesan jumpa Firaun ni gunakan bahasa lembut. Kalau ikut logik kita ni, jumpa Firaun nak suruh lembut lagi. Firaun tu tak ada lah penjahat utama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengajar dalam metod ataupun uslub dakwahnya, hendaklah berbincang dengan baik, maka hendaklah berkata dengan kata-kata yang lemah lembut kepada Firaun. Jadi begitulah juga yang berlaku kadang-kadang di persekitaran kita ni, ada beberapa kriteria ataupun kumpulan manusia yang mempunyai perwatakan yang berbeza. Ada hak mudah untuk diurus, kemudian ada juga hak jenis keras kepala. Jadi hak jenis keras ni, kalaulah kita ambil contoh kerasnya sebagaimana Firaun, tidaklah orang kita ni sejahat Firaun, tidak. Maknanya kadang-kadang kita sebut Allah mu ni kerah lah macam Firaun, maknanya bukan macam Firaun.
Maknanya ceritanya, degilnya tidaklah sebegir Fir'aun. Maknanya boleh ada satu kumpulan yang kuah, kuah pedang. Orang Islam tapi kuah pedang. Yang kuah pedang ni, kalau kita tembok dia, bukan tembok, tembok dengan pistol tak. Kita menggunakan dakwah dari sudut lisan ini dengan kata-kata yang hudud ke dia, ada tidak kemungkinan dia akan ikut. Kalau Allah Ta'ala mengajar Musa dan Harun berhadapan dengan Fir'aun dengan cara yang lembut, orang yang perangainya begitu, maka tidak boleh sama sekali kita gunakan dengan cara yang yang keras. Kita tidaklah sekeras Fir'aun. Tapi Fir'aun itu diminta supaya berlembut dengan Fir'aun. Kita ni jauh lebih baik daripada Fir'aun, takkanlah nak guna dengan cara yang yang keras. Tapi pendekatan inilah yang diguna pakai kadang-kadang oleh minoriti pendakwa. Guna pakai kaedah yang keras ini. Jadi bila kaedah keras ini digunakan, maksudnya dia sudah berlawanan dengan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ikut apa yang Allah Ta'ala ajar, boleh ke tidak ada kekesannya? Tak ada. Tidak ada kesan. Menyampaikan dakwah dengan kata-kata nista, dengan kata kita bodoh pihak yang satu lagi, bukanlah cara ataupun metod ataupun uslub yang dibawa oleh Nabi SAW sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa dan Harun. Habis tu kita nak buat guana, nak buat kerah-kerah, nak buat guana, inilah yang diajar. Hak lembut ke, hak sederhana ke, hak kerah kejung ke, maksudnya yang diajar oleh Allah dan Rasulullah SAW, maka hendaklah dengan cara yang lemah lembut. Kalau kita umpamakan hujah itu sebagai suatu objek, kita lontar pada suatu batu yang keras, sudah tentulah dia akan melantun balik. Dengan cara yang keras, dia akan melantun balik. Lagi kuat kita hayung dia, lagi kuat dia akan melenting balik pada pada kita. Dia tidak akan ada kesan yang positif. Jadi uslub ataupun kaedah yang diajar oleh Nabi SAW berdasarkan kepada ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah wal hasan, dan juga dengan cara yang baik. Apabila Allah menetapkan supaya dalam berbincang mestilah dengan cara yang baik, maka para pendakwa perlulah membuat persiapan terlebih dahulu dari segi hujan dan teknik berbincang yang terbaik supaya mereka lahir sebagai seorang pendakwa yang berkarisma tinggi dalam berdiskusi. Kita tidak diajar untuk melaksanakan dakwah secara langsung, dan kita juga tidak ada misi dakwah secara besar-besaran untuk keluar daripada kawasan kita ini, menyampaikan dakwah kepada bukan Islam. Yang kita sebut pada awal mukaddimah dalam surah ini itu terbahagi kepada dua, sama ada mengislamkan ataupun mengislahkan manusia. Sesama Muslim kita ini, islahkan antara kita sesama Muslim, bagaimana untuk memperelokkan sahabat-sahabat kita yang lain supaya mereka itu jinak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jinak dengan rumah Allah Taala, dan kembali semula kepada hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dilarang sama sekali menggunakan perkataan yang kasar yang dianggap merugikan, seolah-olah diumpamakan seperti melontarkan peluru dengan cepat sehingga mengakibatkan kehabisan peluru. Dicontohkan begitu. Dalam kita menyampaikan hujah,
lekung, 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 lekung. Lekung tu tamsirnya dengan cara yang yang keras. Diumpamakan seolah-olah orang itu menggunakan dengan cara yang keras. Jadi bila menggunakan cara yang keras, diumpamakan peluru ni cepat habis. Kong, 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 habis. Sedangkan cara tersebut boleh menyebabkan matinya minat manusia untuk beralih kepada sesuatu yang boleh membawa kepada kebaikan. Bukan boleh bawa orang yang jauh daripada Islam untuk menghampiri Islam, malah dengan keadaan yang sedemikian boleh menyebabkan orang semakin semakin jauh. Semakin jauh dan semakin jauh. Jadi, muhasabah bagi sesiapa yang melaksanakan tugas dakwah. Mungkin tidak perlu kita kaji mana-mana kumpulan dakwah. Memadai kita kaji apa yang berada dalam rumah kita. Dalam rumah kita tu, masing-masing kita ada anak, masing-masing kita ada cucu. Kita buat pilihan di situ. Dengan cara kasar, mereka boleh ikut, ataupun dengan cara halus, mereka boleh ikut. Cukup sebagai sampelnya situ. Anak yang kita marah tu, apakah dia ikut kita kerana memang dia akur ataupun sebab dia takut pada kita? Kemudian satu lagi yang kita tarik dia secara halus ini, apakah sebab takut ataupun sebab rasa hormat pada pada kita? Saya percaya setiap rumah kita ni, anak-anak kita mempunyai latar belakang yang yang berbeza. Saya ada 2-3 orang mempunyai latar belakang yang yang berbeza. Kita boleh letak anak-anak dalam kategori A, B, C, D. Kalau boleh kita letak dalam 4 kategori. Kenapa kita letak 4 kategori? Pertama sekali, dalam soal lisan. Bila kita nasihatkan secara lisan, si A dia boleh ikut tanpa ada bantahan. Sekali kita minta dia ikut, sekali kita bagi nasihat, dia terus buat. Jadi anak ni kita letak kategori A, ataupun cucu ni kita letak kategori A. Kemudian kita mungkin ada pada kategori B. Anak dan cucu kita ada kategori B. Suruh sekali, dua dengan cara yang lembut, payuh nak makan, payuh nak ikut. Degil. Sehingga kita mengeluarkan perkataan, Allah degil. Jadi yang degil ni kita letak kategori kedua, yang keras sikit. Jadi bila dalam rumah kita tu sudah ada pattern A, B ataupun C, maka di luar kita akan berhadapan dengan kumpulan yang sama. A yang okey, B kemudian C yang keras. Jadi dalam uslub hikmah pada perbincangan yang lalu disebut, apakah strategi dakwah ataupun penyampaian ataupun seruan yang perlu digunakan oleh kita sebagai orang yang nak menyeru kepada kebaikan. Apakah alat yang boleh kita gunakan untuk menyeru kepada kebaikan? Bila berhadapan dengan situasi yang yang berbeza. Jumpa dengan anak muda, satu guru. Anak muda dengan kita yang berumur ni, ada satu gap.
ada rasa penghormatan dia pada kita sebab kita lebih tua daripada dia. Maka kalau kita bagi nasihat, insyaAllah dia akan dengar sebab hormat dari sudut perbezaan di antara umum. Kemudian yang kedua kita berjumpa dengan kelompok yang sama umur dengan kita. Yang sama umur dengan kita, bagaimana untuk kita bawa dia itu? Ya muruna bin ma'ruf. Kalaulah kelompok ni kelompok yang nakal, yang sebaya dengan kita, apa kita nak buat? Supaya dia ini buat perkara-perkara baik. Dalam masa yang sama, bila dia buat perkara baik, dia hindarkan perkara yang menjadi kelaziman mungkar dia itu, sebab dia sudah berada. Jadi yang sama umur dengan kita ni, ini yang selalu menjadi masalah. Yang sama umur kita. Kita yang jadi masalah ni. Tapi kalau kita lihat apa yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikut kaedah yang telah ditetapkan, apapun kumpulan yang kita jumpai, maka hendaklah mereka ini diseru dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dengan nasihat yang baik, dengan perbincangan saja kaedah ini. Tidak ada sama sekali dalam uslub dakwah ini dengan cara untuk memaksa supaya orang lain ikut cara yang dibawa oleh pendakwah itu. Sebenarnya boleh menyebabkan orang yang didakwah itu meninggalkan perkara-perkara buruk yang dilakukan selama. Jadi bukan cara kita mengancam, kita rasakan cara ancaman itu dia boleh beralih untuk jadi baik, sama sekali tidak. Sebab yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah sebenarnya yang boleh membawa barakah, yang boleh membawa perubahan kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut Firaun berhenti tak ikut dah. Sama sekali Firaun ini tidak akan kembali kepada agama yang benar. Firaun sama sekali tidak akan bertauhidkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila tidak ada yang mengikut apa yang diseru oleh Musa dan Harun tadi, apa reaksi yang sepatutnya dibuat oleh pendakwah? Musa dan Harun tu wakil golongan pendakwah. Apakah mereka berputus asa? Tidak. Ia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita buat. Kewajipan kita menyeru kepada kebaikan manusia yang telah menyimpang jauh daripada Islam. Tugas kita ni, mari buat baik. Mari buat baik. Jadi yang boleh mengubah mereka ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita pernah sebut dulu, Allah Taala tidak akan memberi pahala kepada kita berdasarkan kepada hasil, tapi Allah Taala memberi kebaikan pahala itu berdasarkan kepada usaha yang kita buat. Berjaya ke tidak, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berlaku kepada Musa dan Harun, berjaya ke tidak, dia berdakwah supaya Firaun bertauhidkan pada Allah, berjaya ke tidak? Jawapannya mudah, kita tahu. Siapa Musa dan Harun? Rasul dan juga Nabi. Kalau ikut ranking seorang Rasul dan Nabi,
ranking atas kan? Di antara rasul-rasul. Ha, duduk ranking atas. Tapi gagal untuk membawa Fir'aun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak putus asa. Usaha. Dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat. Allah Nabi pun tak boleh. Siapa pekat tu? Bukan sahaja Nabi Musa, Harun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sama juga. Apa yang berlaku kepada bapa-bapa saudara dia. Sebab yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kerja membawa manusia ini kepada Allah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai manusia ini hanya menyeru mereka untuk kembali kepada Allah. Kalau yang belum Islam, memperkenalkan mereka dengan Islam pada yang telah Islam supaya mereka balik semula kepada ajaran Islam yang sebenar. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat, ingat dan juga takut. Bila disebut ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyimpang daripada ajaran yang sebenar, maka itu menjadi pertimbangan bagi orang yang didakwah oleh kita. Biar dia fikir balik, sebab di antara hikmat yang kita sebut hari itu, hendaklah kandungan dakwah yang disampaikan itu ada perbandingan di antara baik dan juga jahat. Bila cerita syurga, cerita neraka. Bila cerita neraka, azab mesti bawa cerita yang baik menerusi syurga. Bila cerita tentang kufur, mesti cerita juga kebaikan orang beriman. Dia tak boleh cerita-cerita neraka saja. Cerita kufur saja. Semuanya cerita yang teruk-teruk. Bila cerita yang teruk-teruk ni lah, orang takut nak dengar, rasa gerun nak dengar. Tidak ada cerita-cerita yang baik. Anda mesti seimbangkan di antara cerita yang positif dan juga cerita yang negatif. Mesti seimbang. Jadi alhamdulillah kita selesai dalam tajuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dakwah dalam ayat. Kita ni selama 3 minggu. Jadi insya-Allah pada minggu depan kita beralih pada surah Al-Hajj yang berkaitan dengan solat dan juga ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.